Hai guys, sekali lagi bersama dengan saya Daddy Lex YouTube channel anda. Okey, hari ni kita nak cerita pasal satu benda yang betul-betul legend guys, iaitu kasut Converse. Right. Nanti kita akan tunjuk dekat mana dan apa yang kita akan isukan pasal kasut Converse hari ini yang dah berlegend satu dekad lebih di dunia, bukan sekadar Malaysia, di dunia satu dekad lebih usia dia yang berada di Malaysia, tak tahu berapa lama dah, tapi kita akan review lepas ni. Okay, right, ciao. Let your head down, yeah, you're in the mood. Oh, come on, wind. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. All the time. Your inhibitions, you set them all aside. I could get used to you taking my breath away as long as you got more. Okay guys, hari ni kita dah jumpa satu kedai. Di sini nama dia kedai dia Go White Town. Satu-satunya kedai yang berada di Sibu, Sarawak, yang menjual produk original jenama Converse guys. Okay, jenama Converse. Dan macam saya pakai sekarang ni lah, memang Converse. Kedai ni
kita nak tahu lebih detail, kita tanya dia punya staff. Right? But ini Tokyo tak ada. So Tokyo dah bagi green light untuk kita temu ramai dia punya staff. Right. Okay. Kenalkan diri anda. Hai, nama saya Christina. Saya dah kerja dekat sini dekat 2017. So kira dah 3 tahun lah. Okay, kedai ni dah berapa lama dah? 20 lebih macam tu dah. Oh, sayang. Guys, kedai ni dah 20 lebih tahun guys. Memang lama kat sini. Dan production di sini memang fokus di pada Converse lah. Ya, Converse. Lain produk? Automatic, Skechers, Van. Oh, tu je lah. This mean memang design yang semua original lah. Ya, bukan yang fotokopi ke. Bukan 3A ke kanan. So, memang original Converse, Automatic, Van semua lah. Memang mostly... memang 100% lah produk original kan. So, macam harian, customer yang datang daripada golongan mana? Paling banyak yang Melayu, orang Melayu. Okay, Melayu. And then, yang peringkat umur? Peringkat umur, ada yang orang kerja, dia orang datang beli kasut. Okay. Remaja pun ada juga, mudah. Cari, macam cari kasut sekolah, ada yang cari untuk kerja, jalan-jalan. Okay. Yasmin, kedai ni dia tak memilih umur lah kan. Dia produk yang ada pun dia more pada semua peringkat umur, betul semua tak? Semua boleh. Okey. Tapi okey, untuk pengetahuan ramai pula, kedai ni beroperasi daripada pukul apa sampai pukul apa? Pukul 10 sampai pukul 9:30 malam. 10 pagi guys sampai 9:30 malam. Okey, Yasmin, siapa yang nak dapatkan produk original Converse? Boleh dapatkan di sini. Sebab Sibu ni kita dapat tahu dia adalah satu-satunya yang production Converse yang original kan, di Sibu yang dah bertapak selama 20 lebih tahun. Kita pun dapat tengok dia punya sijil authorized dealer. Right. So this mean tak payah nak ragu-ragu lah, boleh datang di sini. Kita boleh tengok tadi, kita review dia punya video tadi. Production memang mostly pada Converse lah. Yang lain kita ada tengok pun Dr. Martin, Van semua tadi, tu kira macam produk sampingan dia, tapi dia lebih fokus pada Converse. Sebab saya dapat tahu Converse dah bertapak di dunia satu dekad lebih production pada jenama Converse. Dah berumur satu dekad lebih guys, bukan satu tahun dua tahun. Dia punya Converse ni brand dia satu dekad lebih. Silap saya pun boleh lahir lagi masa tu. Right. Rasanya kita nak tanya lagi soalan kan. Okay. Owner kedai ni siapa nama dia? Owner kedai Ang Sing Leong nama dia. Okay. Nama owner dia Ang Sing Leong guys. Mungkin staff dia susah nak nampak sebab jarang sebut nama Tokyo lah kan. So, memang normal lah. Kalau datang pun bos ke Tokyo kan, tu memang normal dia sebut dia, tapi dia memang takkan sebut nama lah, memang tahu dah. Kan? So, the next question is, right, untuk produksi macam customer nak tempah, dapat tak di sini? Dapat. That mean, step model yang customer nak tu memang ada lah? Tidak semua lah. Ada yang tidak ada. Oh, okay. So, guys, bagi anda yang berminat dengan jenama Converse, ataupun ada juga lah segelintir brand lain, dapat kita tengok Dr. Kadin, tadi kita dekat belakang kita tengok ada Vans kan? Boleh dapat kat sini lah. Sebab kita boleh jumpa kat sini. Ini kita tak bernasib baik sangat sebab kita tak dapat jumpa owner dia sendiri. Kita dapat jumpa dengan staff dia yang comel ni kan. Okay. So apa-apa pun kita akan jumpa lepas ni guys. Dengan the next video, we'll be check out.